Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Nabila. Ibu merupakan mahasiswi yang sedang melakukan PPL di SD Ar-Rahmat. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Untuk pembelajaran kali ini akan bersama ibu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulainya dengan pengucapan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung mulai saja ke pembelajaran ya. Sudah siap? Mari kita mulai pembelajarannya ya. Kita akan belajar matematika untuk kelas 3. Nah, ini dia kompetensi dasarnya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku. Nah, ini dia tujuan pembelajarannya yang akan kalian capai. Ada 3 tujuan pembelajaran. Boleh kalian baca untuk lebih lengkapnya ya. Materi yang kita akan bahas terlebih dahulu yaitu luas bangun datar. Nah, di sini ada sebuah gambar. Kita perhatikan ya. Gambar ini merupakan kain. Ada kain A dan kain B. Ada 2 buah kain ya di sini. Kain ini akan ditaruh tahu. Ya, akan ditaruh tahu kira-kira seberapa banyak tahu yang akan muat ditaruh pada kedua kain tersebut. Nah, tahu di sini merupakan satuan luas, satuan tidak baku. Karena tahu berbentuk persegi, mari kita sebut sebagai satuan persegi. Tahu satuan persegi. Nah, seperti ini. Nanti tahu akan disusun satu persatu di kain A dan pula di kain B sampai memenuhi semua. Ketika memenuhi, dan seperti inilah kondisi kainnya. Kita lihat ya. Ternyata tahu yang dapat ditaruh pada sebuah kain A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 satuan tahu persegi yang dapat ditaruh di atas kain A. Dan di kain B kita itu ada berapa kira-kira? Iya, ada 16 tahu satuan persegi yang bisa diletakkan di kain B. Kalau begitu, luas itu apa definisinya? Nah, luas bangun datar ialah banyaknya satuan persegi yang menutupi seluruh tanpa celah pada suatu bangun datar. Seperti tadi, tahu saat diletakkan di atas kain menutupi ya, ini seperti ini menutupi. Tidak ada celah. Oke, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Coba, bisa kalian sambil kerjakan. Kira-kira sudah ketemu jawabannya? Bisa buka di buku tematik halaman 11. Nah, ini dia. Kita samakan jawabannya ya. Hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Di bidang A, kita hitung ada berapa satuan persegi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 satuan persegi. Nah, setelah dihitung-hitung lagi, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk bidang B, dihitung ada 10 satuan persegi. Setelah ibu hitung juga, untuk di bidang C ada 6 satuan persegi. Dan untuk di bidang D ada 7 satuan persegi. Apakah sama dengan hasil jawaban kalian? Oke, bagus. Kalau sudah sama, kalau yang salah bisa diperbaiki ya. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ditanyakan di sini, luas yang paling kecil adalah bidang... Nah, kita lihat di sini hanya ada 6 satuan. Jadi luas yang paling kecil bidang C. Sekarang luas yang paling besar.
Kita lihat di sini ada 10 satuan persegi. Jadi luas yang paling besar ialah bidang B. Dan di sini ada angka sama ya. Luas yang memiliki sama besar ialah bidang A dan D. Oke, di sini kita lanjutkan. Ternyata ada tugas di halaman 28. Perintahnya sama, yaitu hitunglah luas permukaan bidang berikut. Tapi kok ternyata bidangnya berbeda daripada bidang sebelumnya ya? Nah, di sini ada keterangannya. Ketika persegi dibelah akan membentuk sebuah segitiga. Satu persegi ping sama, nah, persegi ping ini sama dengan satu persegi satuan. Dan yang segitiga biru ini sama dengan satu segitiga satuan. Satu segitiga satuan ditambah satu segitiga satuan sama dengan satu persegi satuan. Contohnya yang ini ya, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 persegi ping satuan. Dan di sini kita lihat 1, 2, ada 2 segitiga biru satuan. Tadi 1 segitiga ditambah 1 segitiga sama dengan persegi. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan persegi. Dan untuk nomor selanjutnya, kalian kerjakan sebagai tugas ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai volume benda dengan satuan tidak baku. Nah, di sini ada gambar 3 buah kemasan susu. Ada kemasan A, kemasan B, dan kemasan C. Kita akan mengetahui volume dari kemasan A. Nah, ketika dituangkan, 2 buah kemasan B ini bisa memenuhi 1 kemasan A, dan 4 kemasan C ini bisa memenuhi 1 kemasan A. Jadi, nah ini 2 kemasan B ini merupakan satuan tak bakunya. Kita sebut sebagai 2 kemasan satuan susu. Di sini ada 4 kemasan satuan susu. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Untuk lebih jelasnya, di sini ada 5 botol yang berbeda-beda, 5 botol minuman yang berbeda-beda. Ketika airnya dituangkan ke setiap gelas, ternyata airnya itu berukuran beda-beda pula. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sesuai dengan definisi volume, volume merupakan sebuah benda. Volume sebuah benda merupakan seberapa besar ruang yang dapat ditempati benda tersebut. Nih, kita lihat, jadi seberapa besar air yang dapat menempati botol minum Benny, ternyata hanya setengah gelas. Nah, berbeda-beda ya ruangan setiap botol tersebut. Setiap botol ini memiliki volume yang berbeda-beda. Dan untuk mengukur volume menggunakan satuan tidak baku, di sini ada satu contoh, yaitu menggunakan panci. Kita akan mengukur volume satu panci ini menggunakan gelas. Ketika gelas dituangkan ke dalam panci terus berulang-ulang, didapatkan ternyata 9 gelas yang dapat memenuhi satu panci tersebut. Jadi dapat kita ketahui ada 9 satuan gelas yang dapat memenuhi satu buah panci. Gelas di sini merupakan alat ukur satuan tidak baku. Kita menyebutnya sebagai 9 gelas satuan. Nah, kita lanjutkan. Ada pertanyaan, jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak.
Nah, 3 gelas kita tuangkan. 10 gelas kita tuangkan. 2 gelas kita tuangkan. 16 kita tuangkan. 1 gelas kita tuangkan. Kira-kira mana yang lebih banyak volume airnya? Iya, 10 satuan akan menghasilkan lebih banyak air dalam satu buah panci ini. Kita beri lingkari. Selanjutnya, ayo berlatih membandingkan volume benda. Sekarang kita tahu ya, volume benda itu ukurannya pasti berbeda-beda. Kita bandingkan mana yang memiliki volume lebih banyak di antara keenam tempat air ini. Kita lihat ternyata, wow, ternyata galon yang menepati memiliki volume air lebih banyak. Kita lanjutkan di gambar berikutnya. Di sini ada pertanyaannya. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Kita urutkan. Kira-kira di sini mana yang paling sedikit? Ya, ukuran yang paling kecil ya. Ada angka 3, angka 2, angka 1. Kita tulis di sini. Kita urutkan. Nah, 3, 2, 1 dari yang paling kecil. Selanjutnya, kita akan mengerjakan tugas selanjutnya ya. Ada di halaman 50. Perintahnya, urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Kalian kerjakan sebagai tugas ya. Kita lanjutkan. Oh, dan ternyata sudah selesai. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video kali ini. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran kali ini ya. Jangan lupa untuk dikerjakan tugas-tugasnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.